Dalam Kongres Insan Muda Demokrat Indonesia IMDI 2020 yang dilangsungkan di Jakarta, diikuti peserta dari 33 provinsi. IMDI adalah salah satu organisasi sayap Partai Demokrat yang telah berkiprah sejak 16 tahun silam. Dalam kongres yang berlangsung selama 3 hari, secara aklamasi menetapkan dan memutuskan putra asal Maluku, Bung Michael Watimena, BMW, sebagai Ketua Umum Insan Muda Demokrat Indonesia, IMDI, bersanding dengan Muslim sebagai Sekjen untuk periode 2020-2025. Bung Michael Watimena, BMW, yang mendapat amanah selaku Ketua Umum IMDI, menyampaikan dirinya akan tetap merawat dan memupuk kebersamaan untuk mengembalikan kejayaan Partai Demokrat. BMW akan mempertegas eksistensi IMDI dengan melakukan konsolidasi di tingkat nasional ke provinsi sampai ke kabupaten kota karena IMDI akan menjadi mitra strategis Partai Demokrat. Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono AHY mengapresiasi pelaksanaan Kongres IMDI tahun 2020 yang berlangsung sukses. AHY mengungkapkan IMDI merupakan suatu kekuatan muda yang mesti mengakar sampai pada akar rumput di seluruh pelosok Nusantara. Dirinya bersyukur kepada Tuhan, walaupun keadaan Indonesia masih belum pulih dari COVID-19, namun keluarga besar Partai Demokrat boleh bersatu melalui organisasi sayapnya, IMDI. AHY berharap IMDI dalam eksistensinya harus berwibawa dan religius hingga bisa menjadikan Demokrat sebagai partai yang modern. IMDI harus terus maju dengan melakukan rekrutmen. Sebab itu, sangat perlu ada senior, ada yang berada di tengah, dan ada juga junior. AHY memberikan sambutan hangat kepada Teuku Rifki Harsa, yang adalah Ketua Umum IMDI sebelumnya, yang tongkat estafetnya akan dilanjutkan oleh Ketua Umum yang baru, Michael Watimena, untuk periode 2020-2025.